supermarket. IC supermarket. Ya enggak hanya cuma supermarket doang, tapi ada yang lain-lainnya juga. Itu masuk kayaknya yang di Raja Tewi ya, Raja Damri. Jadi kalian kalau mau ke sini pakai BTS-nya, turunnya di BTS Citlom. Citlom. Di depannya itu ada Central World. Mall-mall besar tuh. Central World kan. Tuh. Jembatannya tuh nyambung. Tuh sampai ke BTS Citlom. Itu Central World Mall yang terkenal juga. Department store tuh ada banyak toko-toko nih kayak gini. Jadi kita ngelewatin toko-toko dulu. Tuh ada Watson. Nah, itu Big C, kita harus naik ke atas. Second floor and third floor. Oke. Okay. Tuh banyak toko-toko kan. Ada McDonald's. Giordano. Banyak yang jualan jadinya, guys. Ini sabun-sabunnya, lucu-lucu sabunnya. Harganya 40 baht. Apa? Ini kaos AIS. Banyak nih jual perlengkapan kebutuhan make up. Sabun banyak banget, kaos, Crocs, sabun. Bangkok tuh handmade, sama handmade shop untuk kulit, bahan-bahan kulit gitu. Ini sepatu sandal gel. Oh, ada bata tuh. Merek bata. Bata. Oke. Okay.
banyak ya toko-toko yang jualan di sini. Mereka ada yang jualan. Ini tuh banyak yang jualan. Oleh-oleh tuh mangga-mangga. Baju-baju. Nih. Mana jualan? Kita naik ke lantai 2, Big C. Lantai 2-nya gini, ada banyak yang jualan juga. Ini farmasi. Farmasi tuh. Macam-macam. Ini Big C-nya nyampe deh. Ini khusus di bawah, ini khusus buat tempat-tempat makanan. Nanti ini lantai 2. Lantai 3 itu khusus buat furniture, elektronik, pokoknya gitulah, enggak ada hubungan sama makanan. Tuh, besar kan? Itu panjang terus sampai ke ujung sana. Tuh. Depannya Big C itu masih banyak yang jualan juga. Panjangnya. Sabun-sabunnya lucu ya, macam-macam untuk mangga. Yuk kita masuk. Aku mau bawa ini kayaknya deh. Ambil keranjang dulu ya. Oke, okay. Let's go. Makanan-makanan siap saji. Ini roti bakery-bakerynya. Oh, mereka tuh banyak banget buahnya ya. Murah-murah. Durian dong. Ini mangga nih. Wow. Durian, ini duku. Duku, ini durian. Berapa ya harganya? Oh, durian udah dikupas-kupas begini nih. Ini harganya. Mangonya nih. Wow. Mango. Mango. Di sini tuh jadi kalau makan mangga tuh sama ini. Ketan. Ini ketan nih. Di bawah. Tuh, ini mangganya. Mangga, semuanya tuh sama ketan. Buah-buahannya membludak, banyak banget asli. Sehat banget tinggal di sini, banyak buah-buahannya cuy. Ini buah udah potong-potong. Ngiler banget. Enak banget di sini bisa makan mangga setiap hari. Apa sih? Oh, salak. Salaknya lucu-lucu ya. Kecil-kecil. Tuh, di sana snack-snack. Nih. Macam-macam jadi snack-snacknya ya. Yang banyak kan tuh memang mangga yang dikeringin. Tuh. Oh, mangga. Banyak kan snack-snacknya tuh. Ini apa? Ikan. Ikan. Pisang.
ini nih, yang ikan mana ya? Nah, ini dia nih yang panjang ini nih. Tereng, tereng, tereng. Yang mana guys? Ini. Tuh. Rasanya beda-beda. Dan ini ada halalnya. Ini crab flavor. Ini spices flavor. Ini tasty flavor. Dan ini barbecue flavor. Well, kita bisa milih mau yang mana. Asli ini tuh panjang banget. Harganya cuma 79. Long Rico. Favorit. Langsung masukin ke keranjang. Masukin lagi ke keranjang. Kayaknya cuma merek Rico doang deh. Aku gak ngeliat yang merek lain soalnya. Merek panjang-panjang ini cuma Rico doang aku ngeliatnya. Mereknya tuh banyak banget ya. Yang dried buah-buahan ini. Ini kemasannya bagus. Kuna. Kita khusus untuk minuman-minuman juga. Ini untuk 18 tahun ke atas. Oh ya, ini bumbu-bumbu ya. Mereka juga terkenal dengan bumbu-bumbu tuh. Tuh. Wow. Banyak kok di sini merek lain. Ini yang gue idola nih, Thai tea Chatramue. Ini nih yang paling favorit merek ini. Chatramue. Banyak ada yang kemasannya juga. Ini ada yang begini juga.